sekarang semua misalnya tindakan hukum pemerintah sudah ada 6 tersangka, sudah ada yang ditahan dan seterusnya. Komnas HAM bilang, ya betul tuh, harus ada yang bertanggung jawab secara berjenjang. Karena yang di atasnya masih banyak lagi. Itu yang baru misalnya. Yang lain-lain ya hampir sama gitu, tetapi Komnas HAM lebih detail dan lebih datanya lebih apa namanya lebih dilengkapi lagi daripada yang kita dulu, tapi substansinya hampir